Yo guys, welcome back di channel Asal Play. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat perkembangan ikan patin saya yang berusia 9 bulan guys. Okay, jangan kemana-mana ya. So guys, jadi inilah ikan patin saya usia 9 bulan guys. Saya akan ambil beberapa untuk dimasak guys, untuk saya goreng. Information guys, ikan patin saya ini memang besarnya tidak beraturan guys. Ada yang kecil, ada yang besar. Memang saya tidak saya pisah yang kecil dan besarnya guys, karena saya memelihara di ember guys. Ini berlaku ke alam guys. Siapa yang banyak makan itu yang besar, dan jarang makan ya badannya kecil. Oke guys, kita pilih yang besar-besar untuk saya konsumsi. Tiga tadi sama ini, cari lagi minimal 5 atau 6 lah guys saya untuk saya goreng. Oke, tadi baru 4. Jadi 6, cukuplah untuk makan 2 hari. Dan ya memang sebesar ini lah guys kalau melihara di ember. Ini udah 9 bulan sebesar ini. Oke, jadi ini 6 ekor guys untuk saya goreng hari ini. Dan ini sisa, saya nggak tahu berapa jumlah sisa ini guys. Sini dulu waktu saya ya pelihara itu 30 ekor guys, dan sudah banyak sih saya konsumsi, dan ini sisanya masih banyak juga. Ini tuh lah guys, enaknya nyara di ember itu. Kalau kita mau goreng tinggal serok saja. Dan masih banyak guys. Malu-malu nih. Meskipun ada yang kecil, ibaratnya ini kulkas hidup guys namanya guys. Kalau kita butuh lauk pauk tinggal ambil. Oke guys, cukup sekian dulu video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya guys. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Oke guys, sampai jumpa.